Hai, Halo teman-teman, datang lagi channel Yeni di China. Hari ini kami mau bikin sate kambing ya, nanti mau panggang. Kami udah pengen makan, soalnya ya di restoran udah nggak ada jual, udah dingin kan. Kalau di China sini, kalau udah musim dingin tuh nggak ada orang yang menjual atau membakar sate-sate lagi. Dan nanti juga makan dengan adik ipar, dia juga udah pengen makan, dia kan lagi hamil ya. Ayolah teman-teman, sekarang aku dan suami mau pergi beli daging kambing dulu. Ini dagingnya yang kayak gini. Kalau untuk sate tuh emang daging yang kayak gini sih lebih wangi ya, ada lemaknya dan dagingnya juga banyak gini. Daging kurusnya. Teman-teman, yang untuk satenya kayak gini ya, ini udah cukup, soalnya cuma kami bertiga aja yang makan, papa mama kan nggak makan ya. Dan ini disisakan, ini simpan dulu, simpan di kulkas, kapan makan baru dikeluarkan. Cukup pakai ini aja, udah cukup ya. Oke lah teman-teman, ini dibiarkan 1 jam ya, nanti baru dipanggang. Selain mau panggang daging kambing, kami juga mau panggang ini, ser kucai. Ini cabai, ini nggak pedas punya. Dan ini kentang, ikan, tahu, dan ini ya. Tusuk yang ini. Oke lah, yang ini namanya tahu ikan kayaknya, tahu rasa ikan ya kayak gini. Ini kami pertama kalinya juga ya panggang-panggang di rumah seperti ini pertama kalinya. Kemarin kan ada panggang ayam ya, bakar ayam, sekarang panggangnya kayak gini.
Untuk sausnya tuh kami pakai saus ini teman-teman. Kami pakai yang udah jadi kami nggak usah bikin-bikin lagi sausnya. Ini tuh saus emang untuk sate punya yang ini. Begini. Hasyang benda. Benda lama. Ini pertama kalinya kami bikin sate. Wah, kelihatannya aku udah lapar ini. Lihat ini aja aku udah langsung lapar. Cuaca hari ini tuh cukup bagus. Ayah, tahu. Teman-teman, biarpun ini kelihatan agak gosong ya, tapi ini sangat enak. Tadi aku udah cobain dan aku makan satu lagi. Iya, kita harus coba. Enak. Ada versi. Hati. Ini daging kambingnya tuh wangi banget. Ini beneran enak teman-teman rasanya. Karena ada sausnya ini juga. Ditaruh plastik kayak gini biar dia nggak cepat dingin. Mama udah pulang. Mama 肯定不吃. <笑>这还没烤完，都快吃完了。 妈妈不长啊，妈妈有长土豆吧？还有那个豆腐也行啊。嗯，吃个土豆一会儿。糊了都。就这样。好吃吗，妈妈？好吃。哎，那个大妈妈。
Ini kentangnya tuh kami nggak ada kasih bumbu apa, cuma ada kasih sausnya itu. Agak sedikit gosong ya teman-teman, pertama kalinya ini panggang. Lucu ya, udah gosong. Hmm, 鱼豆腐也好吃。 可以。 熟了到哈。 熟了。 吃豆腐。 好了啊。 Sekarang mau panggang ikan, 先烤鱼吧。 烤鱼啊。 哇。 Ikannya tuh nih tipis banget, langsung kayak gini. Tadi yang setengah piring itu udah habis. Ini dikasih minyak goreng dulu. Ini ikan apa kalau bahasa Indonesia teman-teman? Ini di Indonesia apa? Saya juga tidak tahu apa ikan. Kamu juga tidak tahu. Semuanya. Wah, ini ikannya kelihatan aja udah enak ya. Ini tadi ikannya suami aku yang belah kayak gini. Terakhir ini panggang sayur kucainya. Sayur kucai dipanggang kayak gini juga sangat enak loh teman-teman. Karena sayur kucai ini dia kan harum banget. Kalau sayur kucai ini dia sebenarnya juga cepat matang. Makan了，吃了韭菜。 Satu piring kayak gini. Suka deh kak. Yang ru cuer di xiamian. Pakai kambing. Dan ini sayur kucainya cuma sedikit. Tadi kelihatan banyak, tapi setelah dipanggang tuh seperti ini. Jadi sedikit dia. Gak lah, aku makan lah. Ini kamu makan lah? Lah, apa? Lah. Oh, iya, itu lah. Itu lah, aku gak makan. 这个鱼好吃啊。嗯，吃羊肉串，啊，说说，把羊肉串吃光，把这所有都吃光。哇，还是烤的羊肉好吃。 以后多烤点羊肉，嗯，因为这是龙井寺烤，以为很多原来不多。Ini satu kambingnya sisa setengah ya, aku kira tuh banyak, jadi ya udah kita panggang setengah aja. Tapi aku kira cuma bertiga aja yang makannya, tapi ini ternyata enak, bisa makan banyak.
觉得有点咸，多喝水。 Hari ini cuma makan yang kering-kering gini, nggak ada kuah. Ini garpusnya beneran enak tapi sedikit. Kirain tadi udah banyak. Ini kalau kan kau juga suka kan? Hmm. 边烤边吃就行了。Kalau ini satenya udah lagi panas itu lebih enak. Ini dia udah enggak panas. Soalnya makin dingin kan, makanya dia cepat dingin. Oke lah teman-teman, video hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih teman-teman yang selalu menonton video aku dan selalu mendukung channel kami. Kasih like, comment, dan subscribe teman-teman. Hari ini kami senang banget. Dan ini makanannya sisa ini teman-teman ya. Nih, hitam. Dan ikannya sisa setengah aja. Ini yang sebelah sini dia udah habis. Sisa yang sebelah sini. Adik ipar dan suami juga tadi makan, mereka makan duluan, aku baru yang terakhir ya. Oke lah, ketemu lagi kita video berikutnya. Bye bye.